saja tadi saya melihat proses drive-thru vaksinasi yang dilakukan di Kota Bogor. Saya melihat prosesnya semuanya berjalan dengan lancar dari mulai proses registrasi, pendaftaran, screening, kemudian suntikan vaksin, semuanya berjalan dengan baik dan saya harapkan model-model seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain, di provinsi lain, sehingga akan mempercepat vaksinasi di tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Makanya mendorong gedung-gedung, baik gedung olahraga, gedung di hotel, untuk vaksinasi massal. Kemudian memanfaatkan GOR untuk drive-thru, termasuk mengarahkan agar mal-mal juga dipakai ya. Nanti sambil habis vaksin mungkin belanja supaya meningkatkan psikologi indeks belanja. Sebenarnya itu arahannya ya, karena bulan Juni kan targetnya semua profesi publik dan lansia harus selesai supaya Juni masuk ke kelompok umum kan. Nah, jadi harapannya itu. Nah, khusus untuk Jawa Barat karena kasusnya memang banyak di Jabodetabek, maka saya diminta menguatkan di Bogor, Depok, Bekasi.